Halo, assalamualaikum, jumpa lagi guys. Kali ini kami akan membagikan video satu permintaan di kolom komentar di video saya sebelumnya. Ada yang penasaran dengan kaca las, tapi yang sekaligus dengan helm. Oke. Oke, sebenarnya ini helm proyek guys, helm proyek. Nah, hanya saya buatkan ini dari plat tempat untuk dudukan kaca ini. Dan kaca yang di depan ini adalah kaca anu ini, kaca apa? Kacamata, kacanya topeng. Kacanya topeng las. Ada topeng las yang mana topeng? Ada topeng? Ya dia terusan. Ini sebenarnya kaca las untuk yang di topeng itu. Hanya saya modif ke ini helm proyek ini. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya pecah, tinggal diganti aja. Kalau untuk kualitasnya jauh beda jauh dengan yang itu helm apa? Kacamata apa? Kacamata las yang dan otomatis beda jauh. Tapi kalau dibanding dengan jadinya kacamata, kalau menurut saya dibanding dengan kacamata las yang seperti ini lebih aman pakai ini. Saya alhamdulillah jarang sakit mata karena ini dijamin tidak silau, benar-benar gelap, dan hasil pengelasannya lebih bagus karena lelehan dari kawat las sangat kelihatan dan jelas. Itu menurut pendapat saya. Jadi saya jarang, bahkan tidak pernah saya menggunakan kacamata seperti ini. Jadi saya hanya pakai kaca ini. Oke, bagaimana tampilan dari dalamnya? Kalau saat kita ngelas, kita akan coba. Cuma agak sulit mau naruh kamera di sini. Oke, simak terus. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan perlihatkan bagaimana pandangan dari dalam kacamata helm proyek ini. Oke, jadi kalau dari dalam ini ada kaca, nah ini ada lubang intainya sedikit. Astagfirullahaladzim. Oh, apa itu? Pecah ban mobil guys, kaget tahu guys. Ya, agak sulit ini posisinya. Jadi kalau tampilan dari dalam helm saya ini begini guys. Oke, jadi ini setengah itu lubang intai, yang setengah itu gelap itu bagian kacanya. Jadi misalnya ini target yang akan dilas, ya ini akan kita las. Jadi diintai boleh sedikit, ya yang penting agak kelihatan sedikit. Tuh gelap guys. Ya ini agak sulit ini, tidak ada kameramennya ini. Jadi ini yang mau dilas. Jadi ketika ini kawat las menyentuh di sini, ketika menyala, kita arahkan ke panahan yang gelap. Seperti contohnya seperti ini. Oke, lebih dekat lagi. Tugas lasnya. Oke, jadi begitu. Kalau mau ngelas, jadi begini. Ya, jadi kalau ini
yang sudah kelihatan target yang mau dilas. Nah, setelah itu arahkan ke posisi yang gelapnya. Thread. 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 Udah. Ya, lihat lagi, pas enggak? Oke. Oke, seperti itu. Oke, jadi seperti itu tampilannya kalau dari dalamnya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau membuatnya, tapi repot. Tidak banyak dijual beli online itu yang otomatis, tapi kalau barangkali ada yang mau membuat, ya ini helm proyek, helm proyek. Ini dibuatkan engsel pakai baut, baru di sini dibuatkan untuk tempatnya kaca. Jadi kalau kacanya pecah, hanya kacanya yang diganti. Ini harganya ini Rp5.000 di sini. Jadi kalau pecah atau sudah kotor, ini sudah kotor tidak ganti. Saya rasa cukup sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat buat teman yang menanyakan di kolom komentar. Semoga puas. Ya, ini bukan barang dibeli, hanya dibuat sendiri. Kalau mau mencobanya membuat, silakan mencoba buat. Dan kalau menurut saya, memang awal-awalnya agak berat di kepala, tapi lama-kelamaan akan ringan. Yang penting enak dipakai. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kami lebih sangat semangat lagi untuk membuat videonya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat, terima kasih, dan Assalamualaikum.